Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, host anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Raja Melewa ialah seorang putera Raja Pagaruyung Minangkabau, Sumatera Barat, yang telah dijemput oleh datuk-datuk penghulu, iaitu Undang dan Pembesar Negeri Sembilan, untuk memerintah Negeri Sembilan yang ketika itu telah memutus tali ke Johor. Pada awalnya, mereka berada di bawah perlindungan Kesultanan Melaka dan kemudian Kesultanan Johor Riau Lingga. Pada abad ke-18, Johor mengalami kemerosotan kuasa dan semakin melemah dan tak mampu lagi melindungi Negeri Sembilan dari serangan orang-orang Bugis. Oleh kerana itu, datuk-datuk penghulu, iaitu Undang dan Pembesar Negeri Sembilan, meminta diberikan raja dari Pagaruyung untuk memerintah mereka. Pemilihan bakal raja dari Pagaruyung kerana kedatangan awal orang Minangkabau ke Negeri Sembilan adalah sekitar tahun 1400 sehingga 1500, iaitu sezaman dengan pembukaan Kesultanan Melayu Melaka, di mana mereka berasal dari Bukit Tinggi, sebuah wilayah Minangkabau di Sumatera Barat. Peneroka-peneroka ini telah membawa bersama-sama mereka adat resam dan cara hidup yang dikenali sebagai adat perpatih. Menurut sejarah, kebanyakan daripada peneroka-peneroka yang berhijrah ke Negeri Sembilan adalah dari luak tanah darat dan luak 50 kota. Untuk menerapkan warisan adat perpatih kepada penduduk asal Negeri Sembilan, peneroka-peneroka telah berkahwin dengan penduduk asal, iaitu orang-orang Biduanda, iaitu Jakun. Dari perkahwinan ini jugalah masyarakat Negeri Sembilan terpecah kepada 12 kumpulan yang dipanggil suku, seperti suku Biduanda, suku Batu Hampa, suku Payakumbuh, suku Tiga Nenek, suku Seri Melenggang, suku Seri Lemak, suku Batu Belang, suku Tanah Datar, suku Tiga Batu, suku Anak Aceh, suku Anak Melaka, suku Munggal. Peneroka-peneroka dari Minangkabau dikatakan lebih cerdik dari penduduk asal. Oleh sebab itu, mereka telah memegang kuasa pemerintahan serta memperkembangkan adat istiadat Minangkabau yang sama sistemnya yang diamalkan di tanah Minangkabau, Sumatera. Ini bermaksud tiap-tiap luak atau daerah mempunyai seorang ketua atau pemerintah yang bergelar penghulu atau undang. Jawatan ini digilirkan di kalangan ahli dalam suku Biduanda atau waris. Suku Biduanda merupakan suku tertua yang diasaskan dari masyarakat ini hasil perkahwinan campur antara orang-orang Minangkabau dengan penduduk asli tempatan, yakni orang-orang Sakai dan Jakun. Suku ini terbahagi kepada dua perut, iaitu Biduanda di air. Perut mempunyai pertalian langsung
datang dari Sumatera. Perut ini adalah suku yang layak menjawat jawatan undang atau penghulu dalam luar-luar adat. Biduanda di darat. Perut golongan penduduk pribumi asal, iaitu golongan orang asli yang sedia ada di Negeri Sembilan ketika itu, seperti etnik orang-orang Semang, Sakai dan Jakun. Maklumat lanjut berkenaan sejarah, budaya dan adat resam Negeri Sembilan, anda boleh berkunjung ke replika Istana Raja Melewa, iaitu Muzium Rembau, yang terletak hanya 240 meter sahaja dari Makam Raja Melewa yang terletak di antara Sungai Rembau. Setelah kita ketahui kenapa datuk-datuk penghulu, iaitu undang dan pembesar Negeri Sembilan inginkan raja dari Pagar Ruyung Minangkabau, kita kembali semula kepada kisah Raja Melewa. Satu angkatan diketuai bersama oleh Panglima Bandan dan Panglima Bandut, diutus untuk berunding dengan Sultan Munim Shah III di Pagar Ruyung. Baginda telah memperkenankan permohonan itu dan mengutuskan Raja Melewa untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Di atas perkenan itu, maka Raja Melewa merupakan raja pertama yang memerintah Negeri Sembilan. Nama asal baginda ialah Raja Mahmud, kemudian ditabalkan di Penajis Rembau pada tahun 1773 dengan memakai gelaran nama Raja Melewa sebelum berangkat ke Seri Menanti. Sebelum Raja Melewa bertolak ke Negeri Sembilan, Raja Pagar Ruyung telah memerintahkan seorang kerabat diraja bernama Raja Katib untuk pergi lebih awal bagi membuat persiapan menyambut Raja Melewa di Negeri Sembilan. Namun, sesampainya Raja Katib di Seri Menanti, dia telah mengaku sebagai anak raja yang dihantar dari Pagar Ruyung. Penghulu Seri Menanti bernama Penghulu Naam lalu mengahwinkan anak perempuannya dengan Raja Katib. Sementara itu, angkatan Raja Melewa berangkat dari Pagar Ruyung menuju ke Negeri Sembilan. Bagaimanapun, sebelum ke Negeri Sembilan, Raja Melewa terlebih dahulu menghadap Sultan Johor Riau Lingga, Sultan Mahmud Shah III, yang kemudiannya menganugerahkan Cap Moho dan diberikan kuasa untuk memerintah semua tanah jajahan di Negeri Sembilan. Selepas pelantikan itu, Raja Melewa dan angkatannya berangkat menuju ke Negeri Sembilan melalui Naneng. Sampai di Naneng, angkatan Raja Melewa telah bertembung dengan Angkatan Perang Bugis pimpinan Daeng Kemboja. Berlakulah pertempuran dan akhirnya Angkatan Bugis dapat dikalahkan dan Daeng Kemboja terpaksa melarikan diri. Keberadaan Angkatan Perang Bugis pimpinan Daeng Kemboja di Naneng dipercayai ada kaitan dengan cerita yang saya sampaikan sebelum ini berkaitan Kota Supai. Boleh tonton video tersebut untuk maklumat lebih lanjut. Raja Melewa kemudiannya meneruskan perjalanan sehingga sampai di Rembau dan ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Kampung Penajis. Tempat bersemayam Raja Melewa ini sampai sekarang diberi nama Kampung Astana Raja. Selepas pertabalan itu, Raja Melewa memimpin satu angkatan perang untuk menyerang Raja Katib di Seri Menanti. Sebelum berjaya memerintah, Raja Melewa terlebih dahulu berperang dan mengalahkan Raja Katib
yang diutus untuk membuat persediaan keberangkatan Raja Melewa, namun telah mengisytiharkan dirinya sebagai raja. Penghulu Naam memberontak menentang Yang di-Pertuan Besar Raja Melewa. Dalam peperangan itu, Penghulu Naam kalah dan dia pun dihukum pancung. Dengan itu, selesailah ketegangan dalam pemerintahan Negeri Sembilan ketika itu. Raja Melewa kekal memerintah di Negeri Sembilan sehinggalah pada tahun 1795. Baginda gering dan telah mangkat di Bukit Serajin, Astana Raja. Baginda turut dimakamkan di tempat yang sama bersama makam permaisuri dan dua orang panglima baginda. Sebelum saya dan Puan Ita tiba di makam Raja Melewa, kami tidak baca langsung tentang Raja Melewa. Puan Ita dapat petunjuk bahawa nama sebenar baginda adalah Raja Mahmud. Apabila kami sampai dan baca pada papan kenyataan, ternyata benar. Alhamdulillah. Pada papan kenyataan ada menyebut baginda dimakamkan sekali dengan permaisuri dan dua orang panglima baginda. Tetapi berdasarkan kepok pada makam-makam di sini, menunjukkan bahawa ada tiga makam sahaja. Kami juga keliru dengan kedudukan makam ini yang agak menegak berbanding dengan makam yang ini, di mana kedudukannya serong. Bermakna, kedudukan makam di sini tidak selari atau tidak sama. Maka saya keluarkan kompas untuk menentukan arah kiblat, kerana kubur umat Islam akan menghadap ke arah kiblat. Pada pemerhatian saya, makam ini berkedudukan yang mengarah ke kiblat. Jadi makam ini kedudukannya adalah benar. Berbanding dengan makam ini, kedudukannya tidak mengarah ke kiblat. Ini agak membingungkan. Pada papan kenyataan menyebut empat buah makam, tetapi yang dilihat hanya tiga buah makam sahaja. Pada situasi inilah, doa mohon petunjuk dari Allah sangat berguna yang akan Allah sampaikan maklumatnya melalui hati atau batin kepada insan terpilih seperti Puan Ita. Menurut Puan Ita, makam ini adalah makam dua orang panglima tersebut. Satu batu nisan ini mewakili satu jenazah panglima itu. Ini bermakna pada makam ini ada dua makam. Makam ini sepatutnya dibina dua kepok yang menyerong ke arah kiblat seperti ini. Sama seperti kedudukan dua makam ini. Cuma bezanya, makam mereka tiada batu tanda pada bahagian kaki. Hanya ada pada bahagian kepala sahaja. Jadi, di mana makam Raja Melewa? Di sinilah terletaknya makam Raja Melewa. Dan di sebelahnya adalah makam permaisurinya. Makam Raja Melewa dan permaisurinya menggunakan batu nisan Aceh bersaiz kecil. Berdasarkan tipologi nisan-nisan Aceh, makam Raja Melewa menggunakan batu nisan Aceh jenis K dan makam permaisurinya menggunakan batu nisan Aceh jenis N. Nisan Aceh ini diletakkan di dalam binaan yang dipanggil pasung bagi mengukuhkan kedudukan nisan tersebut dan tidak hanya didirikan di atas tanah sahaja. Setelah Raja Melewa mangkat pada tahun
1795. Datuk Undang di Negeri Sembilan telah menghantar utusan kepada Raja Pagaruyung di Minangkabau memohon seorang lagi raja untuk diraikan di Negeri Sembilan menggantikan almarhum Raja Melewa. Raja Pagaruyung telah menghantar seorang raja di Minangkabau yang bernama Raja Hitam untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Apabila Raja Hitam sampai di Negeri Sembilan, baginda ditabalkan di Penajis Rembau menjadi Yam Tuan Seri Menanti dan bersemayam di Seri Menanti. Yam Tuan Hitam telah berkahwin dengan Tengku Aisyah, puteri almarhum Raja Melewa dengan Cik Seni. Malangnya, perkahwinan itu tidak menghasilkan zuriat. Yam Tuan Hitam telah berkahwin pula dengan seorang perempuan kebanyakan, iaitu rakyat biasa bersama Cik Jingka, dan beroleh 4 orang anak bernama Tengku Alang Husin, Tengku Ngah iaitu perempuan, Tengku Ibrahim dan Tengku Awi iaitu lelaki. Setelah menjadi Yam Tuan Sri Menanti lebih kurang 13 tahun, Yam Tuan Hitam mangkat pada tahun 1808. Setelah kami berpuas hati menziarah makam-makam di sini, saya menghadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum Raja Melewa dan yang lain. Selesai sahaja, tidak semena-mena, hujan mulai turun dengan lebatnya. Subhanallah. Semoga hujan ini membawa rahmat dan syafaat kepada semua, sama ada kepada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Amin. Al-Fatihah. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insyaAllah. Assalamualaikum.